Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Sihat-sihat hendaknya? Okey, hari ni Kak Nida nak bercerita santai tentang testimoni. Testimoni anak Kak Nida sendiri dengan emas. Okey, ceritanya macam ni. Selepas anak Kak Nida habis belajar ataupun ketika zaman tu, zaman PKP, masa PKP lagi, selepas beliau habis dia graduate, beliau ambil saja apa saja pekerjaan yang ada ketika itu. Jadi pendapatan yang beliau terima adalah tidak kuat lah, maksudnya tidak kukuh lah. Tapi beliau ada niat untuk membuat pinjaman ASB. Okay, apabila ada niat begitu, so akak pun temankanlah anak ke bank untuk membuat pinjaman. Okay, tapi malangnya akibat daripada pendapatan beliau yang memang tidak cukup untuk membuat pinjaman ASB tersebut, maka of course lah gagal. Okay, jadi anak akak ni dia tak putus asa. So dia cakap, akak sendiri pun tak terfikir sebenarnya. Okay, bila cakap, ibu, why not? Kenapa tidak? Okay, kalau dah tak boleh, dah tak layak ASB ni, kenapa tidak abang ambil aja EPP? Sebenarnya ibu pun memang ada buat EPP, tapi tak terfikir untuk anak ajak sendiri ambil EPP. Okay, Syariah Easy Payment Plan yang ada di Public Gold. Okay, so sebab dah tak layak di sana, sebab ke apa, latar belakang gaji yang tak cukup. Okay, so ambil EPP. Bila ambil EPP, anak akak pilih satu dinar 10 kali bayar. Okay, bila dah satu dinar 10 kali bayar dekat Public Gold, tak perlukan sebarang record bank, tak perlukan sebarang latar belakang pekerjaan. Terus je ambil EPP. Start first bulan, bulan pertama, tup-tup-tup, habis saja 10 bulan. Dah. Bukankah mudah ada kemudahan SEPP ni tanpa sebarang syarat keuangan, syarat latar belakang bank? Siapa-siapa saja boleh ambil. Itu satu. Kedua, apabila selesai satu EPP, buat lagi EPP yang kedua. Jadi dinar yang kedua, EPP yang pertama, dinar pertama yang dia dapat, buat EPP yang kedua, dapat lagi, settle, buat terima lagi dinar yang kedua. Yang menjadikan lebih menarik, apabila beliau terdesak untuk memerlukan kewangan ataupun memerlukan dana akibat pertukaran rumah kepada rumah yang lain, jadi memerlukan deposit rumah yang segera masa tu, jadi emas yang ada kat tangan beliau tu, anak akak hantar ke Ahrano, so dapatlah tunai segera untuk didahulukan kepada deposit rumah yang baru, rumah sewa yang baru mereka bersama kawan-kawan. Jadi apabila gaji masuk, barulah ditebus balik. Jadi kelebihan kedua, bila terdesak, kita boleh hantar ke Ahrano untuk mendapatkan tunai segera. Okay, so hebat tak penangan emas ini yang tidak menyusahkan pembelinya? Pertama, kita boleh beli dengan kaedah SEPP. Yang kedua, kita tanpa sedar dah ada emas yang pertama, sambung lagi SEPP yang kedua. Yang ketiga, bila terdesak, kita boleh hantar ke Ahrano. Itulah testimoni. Okey, jadi apa yang akak nak sampaikan, kita nak beri kesedaran kepada semua orang bahawa adanya peluang kita nak memiliki emas, kemudian emas itu dapat membantu kita balik. Jadi sesuailah kata-kata Tuan Samsudin Kadir. Apabila kita terdesak, emas dapat membantu kita. Maknanya apabila kita senang, emas menjadi sumber kekayaan ataupun simbol kekayaan. Apabila kita terdesak, emas membantu kita ketika kawan. Okey, itulah testimoni anak akak tentang emas, dengan emas. Okey, so sesiapa yang nak join anda akak, akak memang galakkan ambil EPP, SEPP, Syariah Easy Payment Plan. Okey, itu satu testimoni. Ada testimoni kedua, nanti kita sambung video yang seterusnya. Okey, siapa yang join akak, akak akan bagi buku ini secara percuma. Jangan lupa nidago.com 011-1187-6484. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa testimoni kedua. Okey, bye. Assalamualaikum.